Nah, rek, udah rame banget, rek. Lihat, rek. Wah. Ini, rek. Nasi lemak Wanco Kampung Baru. Oh, banyak banget nasinya. Ayam, ayam itu, Kak? Iya. Paha, paha, Kak. Paha. Ah, ya. Ah, ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rek. Jumpa lagi bersama saya, Mas Iki, vlognya orang Indonesia yang berada dekat Malaysia. Oke, rek, di video kali ini Mas Iki berada di Kampung Baru. Nah, Mas Iki udah turun dari MRT tadi terus menuju ke sini untuk cari lokasi untuk apa namanya tuh untuk pembukaan biasa, rek, seperti biasanya. Oke, rek, Mas Iki ke Kampung Baru akan menunjukkan ke kalian suasana perkampungan baru yang indah dan cantik. Dan sebelum Mas Iki tunjukkan ke kampung barunya, Mas Iki mau makan dulu, rek. Soalnya Mas Iki udah lapar. Nah, dan ternyata kampung baru ini, rek, banyak makanan-makanan khas Melayu yang enak dan mantap dan padu gila. Nah, seperti apakah videonya? Jom saksikan bersama-sama dan juga jangan lupa juga sokong channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, and share sebanyak-banyaknya. Komen-komen apa-apa benda, janji jangan bergaduh, oke? Mas Ikinya sekarang mau cari makanan yang viral di TikTok yang biasanya orang Indonesia tuh kalau ke sini langsung menuju ke Kampung Baru terus beli makanan-makanan masakan-masakan yang berada di Kampung Baru ini, rek. Jom kita jalan-jalan ke sana, soalnya agak jauh dari sini soalnya, rek. Ini dia Kampung Barunya. Kalau kampung barunya ini nih di sebelahnya KLC saja, oh gak kelihatan ya. Soalnya di sini masih di bawah pokok ini, pokok apa namanya nih? Kelapa sawit. Oke, gak usah berlama-lama, jom kita eksplor Kampung Baru, masakan Kampung Baru, jom, rek. Nah, lihat, rek, banyak orang-orang yang mau pergi makan. Kayak gini contohnya. Kampung Baru selain kampung ini juga di tengah bandar, rek. Ini dia namanya Kampung Baru. Lihat. Kita harus kemana ya, rek? Meskipun kampung di sini ya, rek, ya, ini bersih, sangat bersih, rek, ya. Lihat, wow, lihat kampungnya, rek. Lihat kan kampungnya tuh sangat bersih. Kok ada bangunan besar, Mas? Iya, ini bangunan besar, tapi itu sebelah sananya kampung, rek. Nah, ini dia, rek. Wah, suasana sangat bagus dan indah ya, rek, ya. Dan apa namanya, banyak sebelahnya tuh banyak gedung-gedung tinggi. Tapi di sini masih memakai apa namanya, rek, ciri khas itu, rek. Lihat banyak yang ekspor juga ke sini. Kayak kakaknya itu. Biasanya di sini tuh, rek, banyak orang-orang pelancong ataupun pendatang ya untuk jalan-jalan terus merasakan makanan khas orang Melayu Malaysia. Kayak gini. Wah. Sana tuh ada kedai ramai sekali, rek. Tapi jalannya kayak gini ya. Wah, ini banyak restoran sih sini, rek. Wow, lihat ramai di situ. Kalau masih gak makan di situ, rek, nanti kena apa ya, kena kopi, rek, banyak orang yang nyanyi. Mas Iki udah sampai ke nasi lemak Wanco, rek. Ini yang viral, yang biasanya apa namanya tuh YouTuber-YouTuber dari Indonesia tuh sering makan di sini ataupun TikToker-TikToker di sini. Ini sudah ramai banget ya, rek, ya. Kita mari masuk dulu. Masuk, rek. Nah, rek, udah ramai banget, rek. Lihat, rek. Wah. Ini, rek. Nasi lemak Wanco Kampung Baru. Wih. Terbaik ini, rek, terbaik, rek. Oh, ini bagi jualan nasi lemak. Oh, banyak banget nasinya. Ah, iya, Kak.
Ah, ya boleh, boleh. Ayam, ayam itu, Kak. Iya. Paha, paha, Kak. Paha. Ah, ya. Ah, ya itu saja. Air di mana? Oke. Okay. Ini dia nasi lemaknya yang viral sampai ke Indonesia. Jadi kalau YouTuber-YouTuber dari Indonesia tuh ataupun TikToker dari Indonesia tuh makan di sini, Rek. Lihat suasananya. Wah, sangat bersih dan sangat nyaman ya, Rek. Lihat ada orang apa itu ya? Orang Eropa, bukan orang Korea, Rek. Lihat ramai sekali, Rek. Bukan. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba, Rek. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak di sini lebih berasa, Rek. Pantasan YouTuber-YouTuber dari Indonesia tuh ataupun TikToker tuh sukanya ke sini, Rek. Soalnya memang enak betul, Rek. Sambelnya enak. Nasinya enak. Padu gitu nih, geng. Padu gitu. Enggak uang. Memang padu ya. Ya Allah. Oke, Rek, Mas Ikinya udah makan nasi lemak Wanco dan ini sangat viral sekali ya, Rek, sampai viralnya ke Indonesia. Bahkan YouTuber-YouTuber tuh kalau jalan-jalan ke Malaysia rugi kalau gak makan nasi lemak Wanco ini, Rek. Nah, demikianlah, Rek. Ini suasananya kampung baru dan wow, sangat luar biasa sekali ya, bersih kampungnya dan tertib ya, Rek, ya. Ini masih dalam masa pembangunan ini, Rek. Dan ini tempatnya di sebelah, kalau kalian di MRT kalian harus melewati itu, Rek. Itu jalan ke sini lumayan jauh sih kalau jalan, Rek. Mas Ikinya sampai tadi jalan juga ke sini dan Mas Iki akan ngekspor suasana perkampungan kampung baru. Dan buat kalian jangan lupa juga sokong channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Apa-apa benda komen dekat bawah, oke? Karena Mas Iki akan ada part selanjutnya. Oke, dan ini ramai sekali. Biasanya kalau malam ramai katanya, Rek. Mas Kis datangnya siang. Wah, jadi perkampungannya ini di tengah bandar. Itu LCC-nya nampak dari sini kan? Itu, Rek. LCC-nya nampak. Ini perkampungannya di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Tapi meskipun perkampungan, tapi ini sangat bersih, Rek. Kayak gitu, luar biasa sekali ya, Rek, ya. Oke, Rek, mungkin videonya sampai di sini saja dan video kali ini Mas Iki tutup ya. Mas Iki ingin jalan-jalan suasana perkampungan di Kampung Baru Kuala Lumpur, Malaysia. Dan buat kalian juga kalau mau jalan-jalan ke sini, kalau mau cari makanan khas Malaysia, jangan lupa juga mampir juga di warungnya Wanco karena nasi lemaknya padu gila, terbaik, geng. Seperti itu ya, Rek, ya. Oke, Rek, videonya sampai di sini saja dan terima kasih banyak buat kalian udah simak video ini sampai akhir dan jangan lupa juga komen, share apapun benda, komen dekat bawah, janji jangan bergado. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Jumpa lagi tahu di next video karena Mas Iki
masih mau jalan-jalan ke kampung baru, menunjukkan suasana perkampungan yang di tengah Bandar. Jom.